Satgas 411 Pandawa sibuk menyiapkan ratusan paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Pembagian sembako ini merupakan program untuk membantu masyarakat saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Satgas menyediakan 1 ton beras untuk dibagikan kepada masyarakat Kenyam yang dipaketkan menjadi 200 paket sembako. Ada yang berbeda yang kita bagikan, ada paket sembako, ada beras, supermi, kemudian ada selimut, kemudian ada gula-gula dan lain sebagainya. Luar biasa, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya antusias. Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat dan tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan lusa besok sampai dengan nanti menyambut Natal, kita akan menyelenggarakan kegiatan yang seperti kita laksanakan saat ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan dapat membantu masyarakat di Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kehadiran Posenyum Satgas Pandawa ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kenyam. Warga senang menerima kado Natal sehingga bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita. Terima kasih. Anak-anak yang ada di sini harus terima baik. Tidak boleh sakit, tidak boleh celaka. Terima baik kita. Amin. Bapak. Amin. Makasih ya. Salam buat keluarga Bapak ya. Iya. Salam. Selain sembako, Satgas juga memberikan 1.000 kado Natal untuk anak-anak di Kenyam. Arthur melaporkan dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan.